Okey, perniagaan jurusolek pengantin yang lebih 2 tahun suram kerana pandemik COVID-19 merupakan antara perniagaan yang kini kembali bernafas. Peralihan ke fasa endemik dengan kebenaran penganjuran perkahwinan seperti sedia kala memberi kelegaan kepada golongan ini. Walaupun perniagaan jurusolek, sewaan baju pengantin, pelamin serta aksesori adalah perkhidmatan pilihan, namun ia kini menjadi satu kemestian bagi setiap pasangan raja sehari untuk tampil cantik dan bergaya. Tidak terkecuali buat jurusolek popular di negeri Cik Siti Wan Kembang, Mohd Azmi Nordin atau dikenali Amy Touch. 3 bulan itu memang kita seraga sikitlah sebab memang tak lewat gapo-gapo. Jadi cara paling kita untuk survive hidup kita ni, kita buat macam kerja macam sekarang ni, kita ada produk macam makeup, mereka jual makeup melalui online lah. Ada juga, ada juga sebab kadang-kadang dia tak tahu bila apa kata pandemik kita masa tu, dia jadi macam ada sedikit lah macam kelang kabut, semua orang pusing lah kat air tu. Lepas tu jadi mungkin kata tak boleh buat majlis besar-besar. Dia kemudian beralih menjual kosmetik dan produk kecantikan secara dalam talian bagi kelangsungan hidupnya. Amy menjelaskan jika sebelum PKP, beliau mendapat bayaran antara 4 hingga 5,000 seminggu untuk seorang pelanggan dengan keadaan kembali sediakala tempahan dari pelanggan kembali rancak. Okay, alhamdulillah selepas musim PKP ni, memang kita tarik nafas lega sebab kita boleh buat job macam biasa. Jadi kita pun tak ada halangan, daerah pun dibuka ke apa. Tadi semangat tu kembali baliklah untuk terus berkarya lah untuk makeup-makeup ni. PKP dan pandemik yang melanda dunia telah mematangkan perjalanan perniagaannya. Cabaran dan dugaan yang ditempuhinya itu menjadikannya lebih cekal dan berdaya saing.